Yo, hello guys, kembali bersama saya Bagus Ramadan di channel Tio Pratama Entertainment. Ya, di akhir-akhir ini kita sudah mendengar di Indonesia ada 760 orang yang positif terkena corona. Dan ada juga banyak orang yang meninggal dunia akibat corona ini. Sudah 59 kalau nggak salah guys. Dan Jadi kali ini kita akan mereview tentang video cara cuci tangan yang benar agar virus corona tidak akan datang. Oke, kita lanjut saja cikidot. Ya pertama-tama kita harus mengambil sabun, mencuci tangan pakai sabun, dan cuci tangannya seperti gini pertama guys. Ya gini ya. Ya pertama, oke. Yang kedua kita harus mencuci tangan seperti ini. Lihat, nah seperti ini. Selaput-selaput jari biar virus tidak datang lagi. Yang ketiga, kita harus giniin ibu jari kita. Ya, diputer-puter ya guys ya, biar virusnya tidak ada nempel di sini. Ya, di tangan kiri, di tangan kanan juga sama seperti ini. Dua tangan ini juga bisa digituin. Yang ketiga, kita harus mencuci tangan seperti ini ya, gituin tangan seperti ini biar kuman-kuman yang ada di kuku hilang. Nah guys, sambil gini. Yang ketiga, kita giniin tangan. Kok yang ketiga, keempat kali? Oh ya, keempat, maaf guys. Giniin tangan deket. Nah ini guys, yang kelima, kita harus giniin tangan ya, selaput, tapi itu tadi belakang, tapi ini depan ya, bagian depan. Nah gitu guys. Yang ke tujuh, yang ketujuh kita harus tikus.